Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa, kembali lagi dengan saya Radwa. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengubah wallpaper di laptop. Langkah yang pertama, silakan kalian klik kanan. Lalu setelah itu kalian klik yang tulisannya personalize. Lalu kalian klik background. Kalian klik yang ini. Nah, tinggal kalian pilih aja fotonya yang ingin kalian jadiin wallpaper. Setelah itu kalian bisa pilih bentuknya seperti apa. Akan pilih aja sesuka kalian. Ini aku pakai yang modelnya teal. Ini hasilnya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.